Ke Solidaritas Palestina, masyarakat lintas agama di Yogyakarta menggelar doa bersama untuk perdamaian Palestina di kawasan Tugu, Yogyakarta, Senin malam. Selain berdoa, mereka juga mengecam serangan militer Israel ke Gaza. Selain itu, masyarakat yang tergabung dari berbagai agama ini juga menyalakan lilin perdamaian sebagai bentuk solidaritas rakyat Indonesia terhadap warga Palestina. Mereka juga mendesak pemerintah Israel menghentikan serangannya ke Palestina karena telah banyak menewaskan masyarakat sipil termasuk anak-anak dan wanita. Bangsa Palestina untuk boleh menggembalakan setiap umat, setiap jamaah. Situasi di Palestina adalah situasi tragedi kemanusiaan, bukan perang antar agama. Itu menjadi peneguhan kami. Yang pertama itu, yang kedua tentu kita mengajak agar Jogja dan Indonesia mari kemudian bersolidaritas kemanusiaan ke